Oke, lanjut kita buka bilahnya. Deng deng deng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Rende Store ya. Kali ini kita akan review ini pedang, ada pedang Albatar custom ya. Setelan Sultan kayaknya ini. Wah, gagal. Ini hasil karya Cibatu asli ya. Makernya juga dari Cibatu asli. Kuningan. Nanti jangan dulu buka bilah biar penasaran ya. Ini ada 8. Ini lapannya di ukir asli ya, ukir buatan tangan. Dan lihat dari kuningan ini, medianya kuningan ya, logam kuningan. Ini ada pad etching dan batik etching juga di handle. Ada motif batu akik, tapi replika ya. Mantap. Ini panjang bilahnya kurang lebih 80 cm, kalau enggak sampai 1 meter lah. Handle 30 cm ini. Oke, lanjut kita buka bilahnya. Deng deng deng. Mantap, bilahnya Damaskus. Ini Damaskus asli Sukabumi. Asli ya. Damaskus seratnya, motifnya bisa dilihat. Mantap, Bosku. Ini udah ada yang pesan ya. Ada inisialnya juga di situ. Tanggal pembuatan ya. Ada tanggal pembuatan, ada inisial nama di sini ya. Yang pesannya. Ini udah ada yang pesan pedang Albatarnya. Jadi jika kalian ingin barang seperti ini, bisa hubungi langsung kontak yang ada di deskripsi atau di video. Oke. Mantap. Lagi lagi ya. Cocok buat pajangan di rumah atau dipakai juga bisa ini. Cuman agak berat ya. Nah, ini mencapai ke 3 kiloan lah. 3 kiloan berat ini. Kalau untuk pajangan di rumah mantap sekali Bosku. Oke, segitu aja review kali ini untuk pedang Albatarnya. Dan salam satu bilah.